Khaufu dinen niku tapi jaga agama sumanafsen jaga jiwamu malin jaga donyamu nasabe jaga nasabmu iki nanduman manane anut kulo mon khaufu dinen te jaga agama sumanafsen ateku nafsen jaga nyawamu nyawamu mesito jaga malin jaga donyamu nang dunya jaga nasabe jaga nasabmu nang bapak mbok ya palo ya biye masuk bapakmu rajil selayu tetep barokah bapakmu kowe di bapak orang anak zina Aku kecewa ke sana ya Nuga agak di bapak. Nak lahir di bapak, lahirin terminal di bapak. Abi ngomong tuh lumayan nuga agak di apa? Bapak, aku cakup rata ubaga bapak ya. Romang kamu kedua tidak baga bapakmu. Bapakmu tidak baga di kue. Malah panjang loh. No. Kue udah bangga. Esquarmi tuh bapakku gagah di bapak. Anakmu ya, bapakmu ya gagah. Aku dia anak es goblok lah bangga. Nak aku rada anak malah gabuk malah susah. Kau adanya anak, kau pula kena tahu anak. Wah, orang gabung. Anak, ya, bangga, enggak. Paling tidak, kena kembali ke rapat. Enggak penting, sempurna. Sempurna, ya, apa? Enggak penting. Yang dulu sempurna. Yang wajib sempurna, namanya Gaji Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Nabi, kalau yang apa, sempurna. Bapak, asal Bapak. Prestasi, ya, asal huruf, kalau yang ripet. Wah, yang wajib sempurna, namanya orang Nabi. kangisor ego borola ma borowali. Eh senak ora kelompok iki wis ben sa urip-uripe biasa kopen sempurna glok-glok. Wah, aneh-aneh iki. Kepengin tho wis menyiksa wah. goblok di diselera. Wah, aneh

Wong goblok utang aga iku serat harga diri. Wong ros sing nake mlayu di harga diri iki. Serat jati jogo wis bar apa? Barang gawe critane wis selesai. itu nafse iki kuwat wajib, teman-teman wajib subscribe. Dadi jogo aga, njogo ciwa, njogo tunyo nak duwe ku kabeh wajib. Nggon oh, wajib, ya, wajib bae. Ora usah wae. Wajib harus dijaga le anak ono sing dijogo. Waman tisapani wong li maklumin maring barang sing dingerteni dorotan klan pasti ku kok jahadja. Mestiniku waman tisapani wong jahadja, kula waco nasari. Waman tisapani wong jahadja ku ingkar sopoman li maring barang sing maklum dorotan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui, kaya wajib sholat, itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Ini maklumun minat din bit dorot. Mintini nasa yang agama kita itu yuktalu din parteni sopoman. front berstatus kafir berstatus kafir berstatus kafir dadi ada orang mengingkari sesuatu sing ma'lumun itu kalau dia mati statusnya mati kafir misalnya ana wong kok mati dalam keadaan nganggup zina halal ana wong mati dalam keadaan meyakini salatku gak wajib maka matinya dia berstatus kufron Kecuali kalau dia ditanya, sholat wajib atau ya wajib. Kau orang tahu sholat arah sarasan. Ini masih fase, apa? Karena tidak merubah, merubah hukumnya Allah. Tapi nak darah ini sholat rawajib, zino halal. Ini jadi merubah hukumnya Allah. Tapi nak onowong zino, tapi yakin haram. Iku mau fasek. Tapi ini orang merubah hukumnya Allah. Gitu kan? Merubah hukumnya Allah. Bek gak ngelakon iku gitu. Kau di misalnya ya. Misalnya contoh gampang ini analogi ini. kowe iku raja pemimpin terserah sampeyan mbok jlok. Cung iki jenenge banyu. Yo manfaate kuwi diombe. Tabale cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terserah sampeyan muni ngene. Mboten Pak Raja iku jenenge bak geni, mangkelo to, Kang. Karena ini ngerubah inti status, apa? Woewos, bener-bener. Tapi nek arani, nggih Pak Raja iku jenenge banyu. Nek kula mboten purun ngombe, ha itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi de'ne tetep darani banyu.

Wong oh, Pak. Presiden e sapa? Jenengan. Lah ora nurut aku. Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. <laughs> <laughs> wah, iku mau fasek tho, apa? Fasek tho. Ya misale ki ketemu tanggamu, kira-kira nak aku ki ngertos, Pak. Lah ora nurut aku. Mun biasa kalau boten nurut ya. Dadi kalau ngertos, nak jenengan kiai. Ya nah, iku beda, tapi nak terus ra roblas. Aku sapa? Ya menusa kados kula. Kiai to. Blas boten lho. Wan mangkel loh. Nanti beda makanya murtaki bil kadira sing nglakoni desa gedhe asal yakin iku dewa. Iku jek urung kafir, muk pasek, napa? Tapi kalau mung kiri nak zina iku apa? Haram terus nek meyakini iku halal malah kafir. Senajan to zina. Senajan to lawisuh adalan gusti padane kafir man te wong nafaka nang nabe sapa man maring barang semusmak awis ta tau ngoleno sapa man gazina koyo dine duso zina ana berkeyakinan zina halal itu berarti kafir karena merubah status merubah status faltas mak mongko ngruno sih bahwa kewajiban iku wajibna su imam menawi ngangkat imam adil kang adil kewajiban wajibna su imam men ngangkat imam adil kang adil ibu dadi ngupane mukodem wong besar iklan syarak. faklam mengkau ngerti asyirah lagu akli orang kok kelam sebuah masal jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam Nah, ada pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih lah anak orang sing soleh ya milih sing akol lu doror apa akol lu doror misalnya gue yang NTT kandidat kok kafir kabeh ya milih sing akol lu dororon bil muslimin apa akol lu bil muslimin tapi tetap wajib milih jadi misalnya ini ya yang NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh atau non muslim kabeh iki ortodok orientasinya beda no gereja sing kristen sekuler orang roh gereja pokoknya roy sama-sama bangsa Indonesia wong Islam wajib karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya paham ya berarti ini akal ludororan bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan kristen paham ya atau sama-sama fasek iki dosane mateni wong paham ya iki dosane mau neng klub yang ini klub malam nah, dusun yang klub malam urusan ini tapi nak mateni wong kriminalnya lebih tinggi bang ya nah, jadi misalnya bodoh bodoh fasik kita milih sing akol ludororo apa akol ludaroro. jadi misalnya yang Amerika gue jadi warga Amerika presiden situ toh terkenal Islam sangat benci Islam sing situ sangat liberal Orang peduli Kristen, Islam, Yahudi, Podok, KB, Undi, Nira, Tau Ngaji, Yura, Tau Fanatik, Gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak bahaya, ya karena ndak punya orientasi apa-apa paham ya? jadi kemana milih tetep tetap kadang-kadang orang-orang -kadang, yang tau ngaji kon. wah anak fase KB berarti ngaji ini orang khatam fase KB milih sing akal li dororon apa akal lah dororon apa akal lah dororon ya kan otomatis kan? napa? otomatis ya misalnya ini lah gue itu di anak wedok, ada supir fase fase itu tukang kombok togel sing sitok nyuwun saya bu fase ke merkosa ya podo podo rano pilihan yang milih bis sing mau tukang tombol. karena rano kaitan ini bep pemerkosaan ini kan otomatis milih sing akol lah dororon ya jadi kalau sama sama Fasek, milih yang mandorotnya paling minimal mana kok orang barbar, mana cukup ber tetap mikir Islam itu selalu menyediakan jawaban karena dalam baik-baiknya jika ada dua masadah kumpul maka milih akhob dororon paling untuk madorote paling minimal tetap ada pilihan bukan terus eh, kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua mungkin semua kandidatnya non muslim kan tidak punya pilihan terus gak milih yuk ya, keliru tetap harus milih tapi milih sing apalah dororon kan kalau aksaronafan kan gak mungkin ngomong podo ngono kan milih apa ya, akol laku. Ya so. misale kok ngene to. So. Ditedir omahm niku nggon ula. Sitok ijo mek kobra. Sitok mok ula piton utawa ula tali pijaj. Mila sing awor piton. Lumayan kan gendut niku. <laughs> tapi aja sate, maksude tangganan. Kan ini lebih gak ke, lebih ke, bahaya. Lebih gak bahaya. Lah piton yang mikir kan. <laughs> Tapi kan awal koga atau awal hijau lebih bah. Ya, ya pilihannya itu saya berhasil ya kalau masalah fasek itu pilihannya apa? Akol ladororo nama? Akol ladororo. Kali <tuh> sama orang nopo nasbul imam rukna niku termasuk rukun yuk takut juga ngajin yakin ya eh, nopo imam fitinin dalam agama kamu tidak usah memaksakan Khilafah atau memaksakan ideal mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin tidak mendesak mendesak ahmad jadi mana ini kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu sistem apa harus apa nggak perlu seperti itu karena nasbul imam tuh laisa ruknan yuk takut fiddin mulanya kata mun gak fleksibel Sarah wong alim alim delok sistem pemerintahan cek republikan cek mamlakah kerajaan cek sistem monarki itu rukun fleksibel. Maka masalah nasu'ul imam dalam mazhab di Sunawal Jama'ah fa laisa ruknan yu'taqad fihi. Nih, dadi ki rukun ngotot teman-teman. Falatasi mongko aja melenceng sira an amri sanging urusane adil al-bini kang kula. rukun agama mbok tenani teman-teman menawa ora termasuk rukun nek gegerem gak karu, gak karu an biasa wah you napa? Know biasa. Nah, illa biku fren kecuali salai mamam nganti kafir famidan maka bua osiro atawa kafir bahwa monggo di apa yak sinagunyu kubisa apa wa adahu eng imam utawa pemimpin wa dalu hale siji Allah yang bakal menolong kita biwa dihadha kan saliane kekafiran laibah ora oleh apa sorbu mecat imam wale salan ora ono imam yu izaluden mecat sapa imam in uzil la lamun status sifate imam jadi misale Kau milih bupati atau milih gubernur. Pas buat milih itu nyuwun saya gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Yaitu itu kalau dalam kaidah sunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh, tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau sana sampai kubur? Nah asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih paham ya? jadi misalnya ono wong terkenal korupsi ya dari awal kamu nggak boleh milih tapi nak buat pilih soleh pas proses soleh dibeli tengah-tengah jabat korupsi itu dalam agama tidak harus yuzal ya. tidak harus yuzal apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah al -vima. misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin uru Hara malah sebaiknya tidak usah dikejar. la ima mun gosu min fitnatin tadu. Milihnya apa? La ima mun gosu min fitnatin tadu. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar, luwiyapi diaduk noleransi meskipun diakar seks. Namun kok mau? Ada pemimpin koruptor misalnya. Nak bawa pecat, dia ini prahara. tahu sebagai tragedi nasional. Tapi nak no paling banter mau korupsi misalnya seperti ini. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke Bangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein nah dulu zaman cerita Hussein, yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein yang sudah yang contoh Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman, akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digolingkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Di kudeta Pak Kadhafi kan, Pak Kadhafi di kudeta. Terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsilah, bengak-bengoklah, sementing di pemimpin. Karena kalau digolingkan malah kelasnya tragedi, Pak. raki. Mulalah santri yo ngono, zaman akhir mondok utuk khfit khusuk ngene-ngene. Iku masalahe anak sini borosinipun pondok. Iku malah ngegeng tok dinti. Ojo bandingne Imam Syafi'i ora zamane. Bang. Jadi kampleane yo nek rak mondok kuwi ngrene. Tapi nek wis ojo bae ngono ideal kok so, Imam Syafi'i, Imam Malik, bocah zaman akhir kok bae ngono. U, Bapakilah bayangno ngene ku yo luweh liru. Wong mbayeleng turunané sapa? Wong bapaké dheweku. Bapaké lho maca juz samae ra isa. Bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Qur'an. Mane kulanku pengen wali murid utawa setor kula. Ben nuntut anake nemen-nemen. Engger tau setor yo ngene ku. Wong kok ra apal. Lah jarene wis dak taun rapal blas. Aneh aneh. Apa bapakku belo santri yakin meneng. Kaya nganti mati ta bapakku. Padahal wali murid yo ra Enggar wandekne ora iso maca kitab. Ya iya anakku mun saged maca kitab ta, padahal modhe pitung taun. Mun jenengan maca pesolatan. Mun dheweke maca pesolatan jebrak era anak ekan maca muen opo gledet tanpa karo gantane anak-anak. Meno <mengar> jenenge